Selamat siang semua. Kembali lagi dengan saya akan membuktikan apa yang sudah saya bicarakan di video sebelumnya, bahwa penempatan titik tarik itu sangat besar fungsinya, dan ini salah satu gedung yang sudah saya terapkan. Kemudian saya mau melakukan pengecekan mengenai titik tarik tersebut. Kita bisa lihat gedungnya. Ini dia gedungnya. Sederhana ya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja lihat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya di bawah, biar channel saya terus berkembang. Oke, langsung kita lihat hasil dari uji coba penempatan titik tarik. Ini dia penempatan titik tarik ya. Tunduk ke bawah. Kita lihat kotorannya. Nah, ini dia kotorannya. Dia sangat suka nempel titik tarik. Jadi pindah ya, pindah. Ini di lantai 2. Lantai pertama, ini dia kotorannya. Nah, jadi ini yang membuktikan bahwa suara tarik itu kenapa ditentukan. Ini dia penentukannya, karena suara itu akan terdengar ke bawah dan malah itu terbang di bawah, bukan sejajar dengan ini, sejajar dengan inap. Nah, ini lihat kemiringannya, kemudian lihat kotorannya. Oke, di sini juga ada, tapi di sini masih baru ya. Nah, ini miring juga. Nah, itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya silahkan tanya langsung, bisa kontak, walaupun tinggalkan coret-coretannya di kolom komentar. Salam sukses selalu para petani walet seluruh Indonesia.